Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dengan saya Aman Sirwan. Untuk kali ini saya akan mencoba membuka ini rangka esafnya Pit Street karena lagi viral keropos. Guys, dari mana ya? Oke, kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Dari sini kayaknya ya. Oke. Masukkan. Kemudian ini dari atas. Ini aki kayaknya di sini. Iya. Aki sini kalau banjir naik hati-hati. Kalau nerabas banjir ini bisa kongslet kalau nggak rapet. Ini pernah robos ya sampai segini dulu waktu ini 1-2 dari sini. Nah, wakinya rapet deh. Ini aki, kemudian rangkanya ini sehari sini kita pakai ini. Mana simkanya? Oke, kunci berapa? Ini kunci 10. Lihat. 10. 12 11 mana 10 ini 10 orang udah. Ini kok ngalong gedean guys. Kedua 8 9 8 ya 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 lagi sambungannya langsung itu kali pakai ini tahuan nggak lah pakai 8 enggak 9 10 biasanya. Oh, 10 enggak masuk. Ini 11. Ini 12. Mana? Ini 3. Taruh mana tadi? 10. Muter ini yang delup dalam muter ngeri juga ke smart kropos. Kita cari yang agak kecil. Ini bisa kali mukanya 10 ada kan. 9 10 10 Nah, baru mau dia. Enggak ya. Oh, beda. Oke. Nah, mau. Mau ya.
lumayan tipis ya, tebal nyangkut dari sini pak, dari atas bukan sih ya kali. Ini klem juga, klem itu kan satu itu sama bawahnya. Sama yang sebelah itu kan satu dan entar loh sih enggak nyatu. Coba buka atas loh dah, ini satu dibutuhkan congkang mencongkel. Ya ini kan klem di sini ya. Ini klem di sini. Dari atas juga kayaknya sih. Wah, banyak kali. Udah pernah lihat aku kayaknya. Ntar lihat ada nggak bawah. Nggak ada lagi bawah. Di sini. Ini kan satu ini. Enggak, ini beda nih. Enggak, tuh. Ini satu sama dalam sini loh, dia masuk. Ya, buka tuh. Bawahnya dulu. Buka bawahnya. Enggak ada, Bang. Oh, ya ini. Dorong ke depan ini sih. Kita lihat dari depan ada enggak, coba tengok. Jangan itu patah nanti. Iya memang tipis dari sini, terlepas enggak. Tipis ini ha. Ini kan esa, alhamdulillah nggak apa-apa, aman. Ya oke. Ini sudah hampir 2 tahun ini. Iya, hampir 2 tahun ya. Mau pajak lagi. Aman guys, aman, alhamdulillah. Ini memang sengaja di rumah nggak saya bolehkan nyuci pakai air apa namanya? Air sumur bor. Karena air sumur bornya asin, ha? Udah. Ada kompresor mulut. Alhamdulillah aman. Sebagai Anda yang sering nerjang air, apalagi air, jangan air comberan ya. Air apa namanya? Air asin, air pantai ya, jangan coba-coba. Kropos ini. Oke lah. Aman, hilang was-was saya. Kok nggak lepas lagi sih? Iya toleh. Ini udah kan? Pukulnya lepas lagi. Nah, ini yang dengan belakang tadi mana? Tadi mana? Oh, ini 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kok kayaknya bukan. Bentar, ini kok. Ini kok datar satu sih. Ini buka mana tadi? Ini tadi datar, buka mana ini tadi? 1, 2, 3. Ayo, mana ini tadi? Hirangkan dulu. Coba di atas dulu. Iya nih. Ini enggak itu hitam kan ada dua. Ini kok beda sendiri? Kalau lebih satu
Ini akinya ya. Oke. Rapet akinya, guys. Main kompresor mulut nih, guys. Kompresornya. Nah, main pukul-pukul. Ini satu. Kita mulai pasang. Kemudian sini dua, kok lebih satu? Iya, iya. Ini tadi depan tadi. Oh, sing tadi sing. Eh, tadi udah bengkang. Kayak gitu. Enggak ini loh. Ini dari mana ini? Entar tak pasang dulu. Oh, ini tinggalan dari sini. Enggak ada hubungannya sama ini. Tinggal dari kota ini. Enggak ada hubungannya sama motor. Enggak kenceng. Nah, ini bongkar-bongkar aja. Ini pas entar lo. Oh, sini. Ada jelutannya beda dia. Dengan pas. Di sini bukan ini baut sini kok. Aman guys, alhamdulillah. Ngeri juga kalau sempat ropos nih anak lanang nih. Nah, terbalik. Tinggal ngencengin. Oke, okay, alhamdulillah. Sesuai harapan, tidak keropos. Cuman ini bocel-bocel sudah pernah ke ini. Jatuh. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.